Ya, kita beralih ke Tuban. Pemirsa, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban gelar acara halal bihalal yang dihadiri oleh 2.000 tamu undangan. Ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban, Mas Rukin, menyampaikan pentingnya momentum halal bihalal sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahim dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara anggota dan jajaran pimpinan. Dirinya mengapresiasi semangat warga Muhammadiyah yang berbondong-bondong menghadiri kegiatan. Kita lanjutkan. Kita perhatikan di grup-grup pimpinan cabang, itu ada yang berombongan, terus kemudian nyarter kendaraan dan seterusnya untuk berangkat ke sini, ini dengan berbagai cara. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Tuban itu tetap eksis dan sangat luar biasa bagi kami. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu, termasuk insya Allah ke depan Muhammadiyah Tuban akan semakin besar. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Muhammad Sholihin Fanani hadir sebagai penceramah. Ia menyampaikan pesan-pesan yang penuh inspirasi dan kearifan, mengajak para hadirin untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kualitas hidup secara spiritual dan sosial. Dalam hubungan sosial, kualitas seseorang diukur dari tingginya akhlak. Ia juga menjelaskan bahwa misi Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Akhlaknya, dan akhlak orang paling tinggi adalah terletak ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain. Jadi akhlak tertinggi itu menjaga apa tadi? Perasaan orang lain. Nah, Bapak Ibu, Muhammadiyah ini adalah organisasi yang bagaimana mengajak supaya seluruh masyarakat menjadi masyarakat yang terbaik, yang disebut dengan khairah ummah, sebaik-baik umat, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang terus menebar manfaat, menjadi umat yang terus memikirkan bagaimana nasib umat dan bangsa ini melalui berbagai macam kegiatan Muhammadiyah. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam dakwah amar makruf nahi mungkar. Jadi Muhammadiyah ini adalah gerakan apa tadi? Gerakan Islam dakwah amar makruf nahi mungkar yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, prinsip-prinsip gerakan ini harus dipegang teguh oleh setiap warga Muhammadiyah. Acara halal bihalal ini diharapkan tidak hanya sebagai ajang berkumpul, namun juga sebagai momen untuk menguatkan jalinan, kebersamaan, dan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur. Jadi tidak salah menjadi dengan mewakili, ya udah lebih gagah daripada Mas Indra Koyok, ya mudah-mudahan.